Kan senang tuan-tuan, kita nak dapat hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas tu Allah jadikan hati itu ikhlas. Baru jadi hati ikhlas. Sebab itu saya pernah terangkan ya, mengenai ikhlas berdasarkan kepada sebuah hadis kursi. Sebuah hadis kursi, Allah berfirman untuk menjawab soalan Jibril. Kerana Jibril ingin tahu apa itu ikhlas. Sebab Jibril ditanya oleh Rasulullah, Jibril tak boleh jawab. Dan Nabi Muhammad sendiri pun ditanya oleh umatnya, pun Nabi tak boleh jawab. Jadi akhirnya sampailah kepada Allah, mana Jibril tanya apa itu ikhlas. Maka Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahsia dari berbagai rahsia-rahsia aku. Allah tentu menyayangi berbagai rahsia. Jadi ikhlas ni salah satu rahsia Allah. Bila disebut rahsia Allah, perkara ini sangat penting. Satu rahsia dari berbagai rahsia aku, auda'tuhu fi qalbi man akhbabtuhu min ibadi. Yang aku letakkan di dalam ruang hati orang-orang yang aku kasihi daripada kalangan hamba-Ku. Jadi nak dapat kurniaan daripada Allah, hati ikhlas melalui dua tahap. Kita mesti berjaya melepasi dua halangan. Halangan yang pertama, mesti kita jadi hamba Allah. Bila dah jadi hamba Allah, Allah sayang pula. Allah kasih pada kita. Maknanya bukan semua hamba Allah disayangi oleh Allah. Tidak. Jadi apabila seorang itu menjadi hamba Allah, kemudian Allah kasih atau sayang kepada orang tersebut, barulah Allah limpahkan ke dalam hati orang itu atau jadikan hati orang tersebut hati yang ikhlas. Lalu hadis Qudsi itu disambung lagi. Fala yatna'u malakun fayuktabahu. Tak ada satu pun malaikat yang mengetahui rahsia keikhlasan hati seseorang. Maka kerana itu tak ada malaikat yang mampu menuliskan, mencatatkan pahala kebaikan orang yang berhati ikhlas. Lalu disimpan oleh Allah sendiri sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun falahu ajruhu inda rabbihi. Maka pahalanya ada disimpan di sisi Tuhan yang Allah. Ini ayat Qurannya, ayat 112 surah Baqarah. Wala syaitanun fayubsidahu. Ini hadis kursi tadi. Syaitan juga tidak mengetahui keikhlasan hati seseorang. Amalan orang yang berikhlas ini pun syaitan tak tahu. Fayubsidahu, maka syaitan pun tidak boleh merosakkan amalan orang yang berhati ikhlas. Sangat istimewa tuan-tuan. Sebab itulah ikhlas itu Allah sebutkan satu daripada berbagai rahsia Allah. Jadi kita nak dapat hati yang ikhlas pun susah.